apa lagi kita hari ini? Okey. Kadang opa tengah menunggu ikan ya. Tunggu ikan makan. Sambil opa duduk sini, opa rasa macam tenang saja ya. Angin sepoi-sepoi bahasa di tepi sawah ya. Sawah. Bawah kelapa sawit ni dia apa? Dia macam sejuk sikit. Ha, tu yang bestnya mancing kat sini. Kalau tengah panas opa memang tak larat lah kan. Ha, ini sebab sejuk. Kalau tengok sendiri pun tengok pokok-pokok banyak kan. Ha, dia tak ada luas sangat tapi bolehlah untuk memancing kan. Ha, selalunya kalau orang ambil buah sawit, dia orang campak pelepah dalam parit ni. Jadi kalau kita nak mancing, kita kena angkatlah mana tempat yang kita suka kan. Tapi boleh kata, boleh katakan di semua tempat lah okey kan. Ini termasuk tempat ni, opa dah 3 tempat dah. Opa kalau mancing satu hari, mancing satu hari, opa ubah-ubah tempat. Okey. Jadi tak jemulah. Tapi kalau situ banyak ikan tak payah nak apa? Tak payah nak ubah-ubah lah. Duduk saja situ. Opah pun bukan larat ya. Ha, jadi kita tunggulah ikan makan. Duduk saja. Relax saja. Ni opah seorang saja. Atuk dah balik. Atuk pergi ngutip buah sawit ya. Kalau zaman opah kecil-kecil dulu. Zaman 70-an kan. Opah ada memancing juga. Tapi memancing buluh sahaja ya. Okey. Masa tu tak ada parit-parit yang macam ni ya. Tak ada sawit pun lagi ya. Zaman 70-an ya. Kami memancing macam di bendang ya. Dulu ikan dalam bendang tau. Itu sekarang ni orang kan dah meracun. Jadi ikan tu dah pupus dah, tak ada dah. Cuma ada sekarang ni ikan-ikan yang macam ni lah yang dalam parit ni kan. Okey, tapi best lah kan bawah pokok sawit, tak panas. Ada dah 5 ekor dah ya hari ni. Angin sepoi-sepoi bahasa kan. Ini kan membuatkan sejuk. Jerami. Semalam mesin padi dah ambil padi dekat situ. Okey. Opa rasa setakat ini sajalah ya. Opa pun dah tak larat dah ya. Duduk lama-lama pun tak boleh, berdiri lama-lama pun tak boleh. Macam itulah ya. Kalau suka tengok video opa, sila tekan like dan subscribe ya. Boleh dapat video terkini dari opah ya.